putih weh. Hari ni dua jenis nasi nak kena masak. Dua nasi, satu lauk. Eh, taklah dua nasi, dua lauk lah kan? Satu sup. Dia pun tiap hari tanya kat kita macam mana kita simpul hidung pandan ni hari weh. Tak larat lah aku nak habak. Bukan tak larat habak, tak larat nak baca. Baca dekat Instagram post kan, tengok ni nak masak apa, nampak lah ni nasi kacang lauk parku cabai. Apa parku cabai? Lembung cabai. Tengok kemarin dia semua pakat tok kemarin kan, tu hari kata tok bengong, dia kata pasal bagi orang cakap ni bengong. Yelah, dia kata hari ambil kesempatan kan cakap tok bengong, dia kata tak baik. Okey, apa nak kata tadi? Ah, kelempung cabai. Kelempung, tahu tak kelempung? Kami orang Pinang panggil kelempung. Sini panggil paru dah kan? Ah, paru. Kami panggil kelempung. Lagi dia layu sikit sebab nampak dia banyak kan. Layu sikit, aku pergi tunggu cabai. Bapak punya resipi tu tulis? Tak tulis ni cabai. Haa, pakai senduk. Oh, wah. Pakai senduk kita kena pakai sawan ni nak. Tak sama. Gurih ke apa? Gurih dah sampai kering. Sejuk kalah Nabi Ibrahim. Api tu pun sejuk, Nabi Ibrahim pun kelak daripada api tu berjalan dengan geringgang saja sebab pakai iran, bawa tak terbakar. Okey. Weh, saya nak potong lagi lah. Kalau pokok botan hal tu rasa apa? Goya telah menyebang pokok botannya. Ada kat dalam DM aku tadi, apa nama, permintaan untuk jam botan sangat dah tinggi. Semalam Mus tanya. Ha. Datuk nak rambutan sebab dia tengok IG orang dah cakap Datuk nak rambutan bukan pulasan. Hai, kau main lah. Tengah ada musim ni buat buang. Bukan dia nak basi pun. Tak lebih. Kami ada lebih tu. Duit hang lah aku bagi balik. Mungkin tu cerita dia. Tu dekat haram tu. 100 kali ribu ganda bahagian dosa dia akan itu. Punya dia tak fikir dia buat kan. Tu baru ni Allah dah uji dengan COVID tu. 2 tahun kosong hotel hang. Hang tak bayangkan kalau hang buat macam tu. So balang main lagi sekali. Masukkan cerita ni dalam video nanti. Masuk pula kan. Taklah nak cerita lah kan. Tak, aku duk kata kat mereka tadi. Dulu-dulu kalau buat advertisement, aku kan dalam bidang iklan juga dulu-dulu. Jadi dulu-dulu ni kalau nak buat paper ni kedok sikit tak boleh ni. Iron ni, iron bagi kemas cantik apa semua baru boleh tekat gambar. Tapi lah ni zaman lah, lagi kedok lagi cantik, lagi huduh lagi elok, lagi original lagi cantik. Sebab apa? Kamera lah, bukan macam kamera dulu. Ingat dulu kalau kita tengok filem apa, hapuslah air matamu apa semua kan. Kan kamera cak bengong, boya apa tah. Kelabu sah kan. Teknik colour di Hong Kong lah punya katanya. Tapi balik main tayang lah betulkan juga kan. Colour merah-merah macam paru cabai aku tu. Tapi lah ni punya kamera kan dia sharp. Dia boleh tangkap gambar tu dengan lebih detail. Bila lebih detail, mana kata bila ada benda-benda yang detail macam ni. Okay, daripada segi art dia akan lebih timbul. Sebab tu kita punya pengiklanan sekarang pun dah berubah. Macam tu dah cerita. Itu ilmu tu kan. Mereka ni panggil aku ni daripada kecil dulu lah tak ada. Tapi masa tu tak ada lah kelengkapan-kelengkapan ni, jadi limit kan? Limit. Masuk aku ni, maksudnya
Kau tahu tak aku ambil apa? Aku ambil kapok kasut sekolah, campur dengan cuka. Nak tengok apa jadi? Macam tu lah ceritanya. Lepas tu mak aku cuma apalah hal buat habis barang aku je. Lepas tu aku nak, macam nak buat perfume sendiri. Aku ambil apa, ayat mawak, campur apa pun celup, tak tahulah. Itulah aku kecil-kecil dulu. Tapi itulah orang tak sangka kan, maksudnya. Lepas tu mak-mak kan jangan marah kalau budak-budak main kan, sebab apa. Kau ni ikutkan, aku nak buat perfume tu. Sungguh aku ada perfume sendiri, kasturi tu kan. Allah nak lorongkan. Itulah dah cerita dia, cantiknya lah. Buat satu. Tak nampak pun lah. Tapi periuk tu lah, buat main sini kita. Oh. Tempat bawang goreng sikit lah dekat atas. Tepang pula ya. Eh, apa? Ayam nasi yang tu dah cantik. Sebab nasi tu nampak tekstur kacang pula dia nanti. Tunjuk sikit, tunjuk sikit, tunjuk sikit, tunjuk sikit. Tadaaa. Eh, gorengkan kelama kering. Kau ni kan batuk-batuk-batuk semua-semua kan? Lepas tu kan Lia duk buat ayam lemon buah madu. Madu. Nampak tak muka aku ni? Ayam lemon buah madu tu kan? Lepas tu aku duk kata, eh Lia ni duk buat ayam lemon buah madu tu, cukupkan madu kat rumah ni. Lepas tu aku pergi lah tengok, Allah ada supporter ni dah kan. Tak maulah pihak supermarket pun yang mau yang macam ni, yang madu original ni. Tengok Allah tengok supporter ni, nak suruman, nak pesan kat hang lah. Pergi suruh Man cari madu ni. Habis aku cakap tu kemarin, tak ada? Kemarin orang main tak madu kat aku, follower yang dalam buku yang tanya apa benda dia, aku tak tahulah, hang buka lah apa dalam tu kan. Dia kata tu, dengar kata Datuk sakit, nah ambil madu ni. Hai, baru lah nak, tak tahulah nak kata apa dah kan. Sampai ke madu pun tak payah beli, orang main hantar dandan tu, orang main hantar nah telan ni. Yang tu dia nak cerita tu, sagi kan kelamah sagi hanyit. Tengok punya lelok. Lepas tu apa-apa memang kena beli berah dakwat ni. Kalau berah lain dia tak jadi lagi ni. Wanginya, wangi tu serai, halia, lada hitam. Ui, hangatnya ya Allah. Nasi hangat pun kita dah tak tahan. Siapa paling lama kerja dengan aku sini? Emil. Tak masak kan? Susah. Raya je laksa. Itu pun pergi ofis habis. Ni macam-macam benda aku masak. Mangga pun boleh kasi. Sekejapnya belendiap-belendiap macam ni. Oh, dia dah jatuh dah. Dia membuat apa nama? Tak cukup sebungkus ni. Ni bukan nak pas SPM dah ni. Ni pas PhD punya lho. Siapa? Hey! Tak boleh lah tahan. Mau tak bunyi besar mana lah perut tu. Kita minta akak kucing dapat mangkuk perek satu lah. Oh, dia ni hak semalam kata tu, dia kata ya Allah.
apa nama dia ada sebiji di rumah, tak tahu nak buat apa, nak gu tak boleh, apa tak boleh. Datuk nak lah ambil lah. Tengok tu, tak berhenti-berhenti dah. Alhamdulillah. Okey, buah asin. Mungkin boleh gunakan untuk apa, kita usup masam nanti kan? Usup ayam masam.